Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe-nya dan like-nya. Untuk kali ini kami akan membahas tentang khasiat kerbau. Kerbau itu berkhasiat. Khasiatnya itu sama seperti sapi. Akan tetapi bila kulit kerbau itu dibakar di rumah, maka bisa mengusir kutu. Kutu itu termasuk manfaat dari kulitnya kerbau. Dan memakan daging, daging kerbau itu bisa mewariskan gemuk. Jadi kalau ingin gemuk, makan daging kerbau. Itu termasuk khasiat dari daging kerbau, yaitu bikin orang gemuk. Nah, lemaknya, bila dicampur dengan garam andarani, terus dioleskan ke kulit yang merah kehitaman karena sinar matahari. Dan kudis, bila terkena penyakit kudis dan baros, maka lemaknya tersebut bisa menghilangkan penyakit tersebut dan menyembuhkan. Imam Ibnu Zuhri memindah dari Aristoteles, di dalam otaknya kerbau itu terdapat ulat. Barang siapa mengambil dari otaknya tersebut dan dibuat kalung atau dikalungkan ke orang lain, maka orang tersebut tidak akan bisa tidur selagi gantungan tersebut masih dipakai. Nah, demikianlah sekilas dari manfaat, sebagian dari manfaat kerbau. Semoga bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.